Demi mengantisipasi tindakan kriminalitas, tim pemburu preman melakukan patroli di wilayah Polres Metro Jakarta Barat. Kami melihat dari kejauhan dua orang pemuda melarikan diri pada saat kami menghampiri ke arah mereka. Kayak yang nodong-nodong ini, nodong malah kasarannya tertanah, tersayur kan. Pakai sajam juga. Ya, waktu itu ada pakai sajam di sini. Ini dia tuh, 2019 nih, bulan 3 juga. Akhirnya kami mengamankan kedua motor yang ditinggalkan oleh para pemuda tersebut. Dan kami pun melanjutkan patroli kembali. Tidak jauh dari lokasi tersebut, kami menemukan sejumlah anak muda menongkrong di pinggir jalan. Baterainya ada? Nggak bawa, Pak. Hah? Nggak bawa. Kenapa nggak bawa? Padahal sudah jelas apabila tidak dapat menunjukkan surat-surat tersebut, motor sementara kami amankan. Yang lain biasa aja, dia doang yang gak terima yang motor nih. Bro, bawa, kita kasih tau tinggal ngambil, bawa suratnya udah selesai. Ya kan? Kalau sengganya nggak ada surat, ya nggak bisa lah. Nggak tahu sama kan? Berarti motor bodong kan gitu, motor curian. Pada saat kami melakukan interogasi kepada pemuda tersebut, salah satu anggota kami memberhentikan pengendara motor yang terlihat dalam keadaan mabuk. Mana tangganya? Nggak ada. Kamu itu habis nongkrong mana? Hah? Ngomongnya muncul gitu motornya. Enggak ada loh. Ngelihat motornya enggak mabuk tuh. Minum. Motornya mana? Dari temannya. Mana tuh? Masih pada muncul. Oke, doang. Masih rame enggak sih? Masih. Pada saat kami menanyakan tempat membeli minuman tersebut, pemuda ini cukup kooperatif dan mau mengantarkan kami ke tempat beli minuman tersebut. Di tengah perjalanan, kami mendapatkan laporan dari seorang pengendara motor bahwa telah terjadi perkelahian antar kelompok masyarakat dan kita diminta untuk ke lokasi tersebut. Jadi, bawa senjata dan mana-mana di dalam. Kami pun segera menuju ke salah satu tempat terduga pelaku. Semuanya bubar, diam. Udah tangan yang udah berkepentingan, keluar dulu. Polisi, semuanya diam. Iya, Pak. Udah semuanya, udah tangan polisi. Siapa nih? Jangan ikut kabur, usah polisi. Usah polisi, mundur semua. Woi, mundur, woi. Semua mundur, bubar. Mereka punya keamanan sendiri di sini. Enggak, biar yang tahu kejadian. Iya, ada nanti, ya, orang-orang dia, benar. Baik, dulu, bangun. Lihat dulu, benar. Sajamnya mana? Kita langsung usir. Senjaya, sajamnya bawa, kasih bawa sajamnya. Udah. Udah. Enggak, Dan. Awalnya dia nyerang. Kamu nggak terima kayak begini.
dia nyerang. Jadi, ya, jadi ceritanya. Dia sini nyerang. Ini tempat orang ngontrak. Setuju kalau diginiin ya. Hampir ada sekitar 30-an lebih lah. Saya nggak setuju. Yang mereka jualan sarung. Mereka awalnya nyerang. Saya nggak setuju. Nah, jadi kalau mereka ada ribut ada apa itu mereka ngompak lah pastinya lah paling enggak gitu kompak. Cuman inti permasalahan sekarang kita belum tahu apa ini gitu inti permasalahan. Udah. Adik saya kan kena pisau juga tuh di depan tadi. Korbannya ikut aja bawa ke polsek yang siapa yang korban yang ini ya Pak? Oh, Olis adik saya. Bawa ikut ke polsek ya. Dia keroyok pakai badi kecil, pakai senjata semua mereka orang. Masuk. Kami pun memberi himbauan kepada para warga untuk tetap tenang dan segera kembali ke tempat masing-masing guna menghindari bentrokan yang akan terjadi kembali. Ini semua supaya jangan masuk ke sini. Kalau ini kan pendatang masih bisa kembali. Ya kan? Takutnya sono makin lama, makin banyak, makin kumpul. Ya, isunya begini-begini kan? Jadi tolong kalau kita pandang, kan? Jadi tolong jaga di sana untuk masuk ya. Jangan sampai posek nanti kita kesini lagi. Nanti orang posek kita Maka itu. Jadi tolong yang orang yang di sini kenal ya. Oh ya. Siap. Saya di sini ya. Nah nih. Ya. Nanti bos aja ke sini ya. Siap. Kami pun mengamankan beberapa orang yang diduga terlibat perkelahian tersebut untuk diinterogasi lebih lanjut.